Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode nanti malam, yang mana di episode kali ini akan menyuguhkan alur cerita yang semakin seru dan menegangkan. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya. Pasya yang di episode sebelumnya tak bisa menghubungi Lula kali ini pergi untuk menemui Lula di rumah Pak Arman. Namun setelah Pasya sudah di rumah Pak Arman menegaskan kepada Pasya supaya Pasya jangan menghubungi Lula lagi. Budiana juga melarang Pasya untuk dekat-dekat lagi dengan Lula karena Budiana tahu kalau Pasya sekarang sudah bertunangan dengan Priska. Sementara itu, Nana kini terpaksa harus menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Pajar meskipun Dewa sudah menegaskan kepada Nana untuk tidak terima pekerjaan itu. Tapi Nana tetap terima karena Nana kini sangat butuh uang banyak untuk biaya persalinannya nanti. Di adegan selanjutnya, Dewa terlihat sedang mengendarai mobil dan diikuti mobil si Sarap Kelvin. Kemudian, si Sarap Kelvin dan si Ular Alia tiba-tiba menyalip dan menghadang mobil Dewa. Dewa pun menyuruh Alia dan Kelvin untuk meminggirkan mobilnya karena Dewa tak punya banyak waktu dan sangat terburu-buru. Entah apa yang akan Alia dan Kelvin lakukan kepada Dewa, sehingga mereka sengaja mengejar dan menghadang Dewa. Mereka juga tak mau untuk meminggirkan mobilnya, hingga Dewa pun emosi dan terjadilah perkelahian antara Dewa dan manusia Sarap Kelvin. Sedangkan di tempat lain, Nana kini sedang berada bersama Pajar. Di situ mereka terlihat hanya berdua saja tanpa ada Bu Farah. Pajar mengucapkan terima kasih kepada Nana, lalu Pajar memeluk Nana. Dan anehnya, Nana hanya diam saja ketika Pajar memeluk dirinya. Dan di saat Nana dan Pajar sedang berpelukan, Dewa pun datang ke tempat itu dan dengan jelasnya Dewa melihat semua kejadian itu. Dengan kejadian itu sudah bisa dipastikan Dewa akan murka dan menghajar Pajar. Lalu bagaimana dengan Pasya yang sekarang sudah dilarang untuk menemui Lula lagi oleh Pak Arman? Tentu akan membuat BHSI Lover semua menjadi penasaran. Agar tidak penasaran, saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV. Oke guys, mungkin hanya itu saja sedikit bocoran atau trailer buku harian seorang istri untuk episode nanti malam. Terima kasih buat yang sudah menonton video Mimin kali ini, dan buat yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.